Pagi omku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salon mesin Kaila. Ini keluhan utama adalah tikus. Jadi kencing tikus di mana-mana, dari bawah sampai ke atas, dan dia udah masuk ke filter. Ini kan filter posisi selalu terbuka, jadi dia masuk ke filter udara. Ini bisa kita lihat, ini udah kita tutup, masih kita bersihkan dulu pakai engine degreaser. Habis itu nanti kita disinfektan supaya dia hilang baunya. Ini sampai bawah-bawah situ. Ini sudah kita spray sebelumnya, tapi baunya masih ada, jadi harus kita ulang lagi untuk pembersihannya nanti supaya baunya benar-benar hilang. Kalau baunya nggak hilang, itu kemungkinan besar si tikusnya balik lagi. Kalau udah balik lagi ya percuma kita bersihkan kayak gini. Jadi spakbor dan bumper dan lain-lain itu kalau udah kita bersihkan terus masih ada baunya, itu si tikus pasti balik lagi nanti. Jadi kita harus ekstra bersih supaya tikus nggak balik, dan harus kita kasih kapur barus supaya tikusnya nggak balik. Nah, supaya kapur barus itu berfungsi dengan baik, kita harus kasih banyak sekali kapur barus ya. Jadi kalau kita kasih 5 kapur barus yang gede-gede itu, begitu kap kita buka, di mata kita pedes. Nah, itu baru kapur barusnya bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau dia nggak ngaruh sama kita, sama mata kita nggak kerasa pedes sama kapur barusnya, itu apalagi tikus. Jadi dari efek itulah tikus nggak berani balik, karena kapur barus itu kan kalau udah banyak dia pedes banget di mata. Makanya si tikus nggak mau balik lagi. Jadi itu yang penting. Jadi banyak orang yang ngomong dikasih kapur barus masih balik lagi karena kurang banyak kapur barusnya. Kalau saya biasanya saya kasih 5 kapur barus itu, 5 atau 6 yang buat toilet. Jadi sebulan dia nggak akan balik tikusnya. Kenapa kok kapur barus? Karena itu tadi, dia pedes di mata dan baunya sangat menyengat. Intinya tikus itu takut sama, nggak suka sama bau yang menyengat dan pedes. Bisa pakai bahan lain yang efeknya juga sama seperti kapur barus itu. Jadi begitulah supaya tikus itu nggak balik lagi. Tapi tetap harus kita bersihin sampai benar-benar bersih dulu untuk kencing tikusnya, karena tikus menandai areanya dengan kencing tikusnya itu. Jadi kalau nggak kita tandain, kalau nggak kita bersihin, nanti dia masih ingat untuk lokasi ininya, rumahnya. Dia anggap itu kampungnya. Oke teman-teman, selamat pagi. Seperti itulah sedikit pengerjaan untuk engine detailing Kaila karena tikus yang parah. Jadi hati-hati, tikus bisa masuk ke lubang ventilasi ini dan masuk ke dalam kabin. Itu udah, kalau udah itu udah ribet banget. Kalau ini masih aman karena kabel-kabelnya juga belum disikat sama tikusnya. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.